memang lah ikut say, macam Naka, Top Tag, Street Line, Eric, Brisket, semua everything dia. Jadi dia akan buat sana. Dan ini ialah vacuum. Selepas dah semua dia orang dah timbang apa, dia orang akan packing di sini dan vacuum. Lepas vacuum dia akan dip dekat air panas sana tu supaya plastik tu semua akan lebih rapat lagi. Ya, dip. Salah satu ialah untuk killkan bakteria lah kan. Yang kedua, vacuum tu untuk bagi dia lasting sikit. Jadi supaya besok kita boleh, kita masuk dalam selepas berlaku di dalam ofis kan. Oh, kita masuk ke dalam kita punya killer. Dalam ada bahan. Ada bakai yang besar, bakai belum potong. Dah daging. Daging? Ha. Yang dah dipotong kan? Yap. Kakas lah, boleh dia kakas. Jadi satu betul lah. Potong empat. Quarter lah, quarter. Maknanya dia dah rigor mortis lah. Ya, dia rigor mortis tu yang sebab dia stiff tu kita akan masuk dalam chiller. Untuk dapatkan daging tu jadi lembut kan. Daging disimpan dalam chiller untuk lembut. Dia akan jadi lembut. Jadi setiap kilo. Berapa lama nak rigor mortis sepanjang? Sekejap je rigor mortis sekejap je. Selepas sembelih tu dia tak ambil masa lama. Sekejap je. Jadi saya rasa semasa dia bawa sampai sini pun proses rigor mortis tu habis. Kat santan kita tengok dia. Masuk dalam satu lagi guna macam penumbuk, jadi bila kena lembut akan mengsan. Tapi itu kita tak praktis di sini sebab itu haram kita menyeksa animal. Kalau kita ikat, kalau kita tarik kuat-kuat, itu bukan. Di mana-mana rumah Semelih lebih dahsyat lagi pada ni yang dia orang buat. Sebab masalah memang suka kita Muslim all mesti zalim, pukul, tendang, terajang. Benda tak berlaku macam tu. Orang boleh cakap kalau budak lain main tendang pun dia ambil gambar, so kita rajang juga. Jadi tuan-tuan kena faham apa yang masalah kami ya. Jadi animal tu akan dihalau di sana, dia akan masuk dalam ni. Dalam ni nanti dia keluar atau akan masuk dalam ni, dia akan kafir kepala di sini. Kalau yang tu jadi, lepas tu dia akan disembelih di sini. Dia stabil diri lah. The only stabil diri yang ada dalam Malaysia. Darah tuan mana? Sini talentai ni? Semua talentai, brother masuk lubang. Okay. Jadi the only machine lah. Jadi elok juga lah kita ada satu. Jadi macam ni. Tapi yang ni, teknologi ni semua import dari Brunei. Sebab sebelum ni, bos kami yang jadi pengurus di sini, sekarang ni baru saya lah Melayu. Dulu sebelum ni semua orang putih. Jadi dia yang bawa dari Brunei teknologi ni. Maksudnya lembu dia dah terkapit dalam ni. Ya, kepala keluar di sini. Kepala keluar di sini lah. Kepala tu kita tarik kepala dia tu ataupun dah, kita halau sampai dia keluar kepala lah. Keluar kepala tu kita grip lah. Kita grip lah. Okay, what's next? Lepas